Halo guys, welcome back. Oke, kali ini kita lagi akan coba selanjutnya klasik mode. Kemarin-kemarin gue sudah coba brawl modenya ya, itu ada keren lah pokoknya battlenya gitu. Oke, ini kita akan coba lagi nih. Oke, kemarin kita sudah coba brawl mode. Brawl mode itu sudah 3 versus 3 versus 3 gitu. Sekarang ini klasik modenya ya sudah. Oke, karakternya kayak ini masih seiklik ya. Enggak dimakainya ini. Ini udah gue pakein lah. Kita coba karakter baru juga ya. Ready. Oke. Karakternya masih belum terlalu banyak ya karakternya. Oke, nah ini sudah 5 versus 5 ya. Sekarang ini sudah sistem MOBA-nya 3 line gitu, 5 versus 5 ini sekarang sudah. Brawl modenya itu yang keren deh, yang tawuran gitu, guys. Dikeroyok 6 orang gua, buset. Oke. Hero-heronya masih perlu dipelajari lagi ya. Game-game MOBA ini ya, intinya lo mesti, ya lo mesti belajar hero. Oke, ini dia. Nih. Oh my god, Wings. Wings ini biasanya sepatu ya. Oke, sepatu. Phantom Wing makan attack speed passive stun town mengurangi slow. Oke. Armor magic resistensi. Ini apa, Mystic Wing magic speed. Oke, kita akan pakai ini aja nih. Oke, kita akan beli itu ntar. Oke, ini kayaknya nggak ada yang kayak game lain itu ya, yang apa, MM tengah, MM mid. Enggak nih, masih bareng. Serah aja lah. Oke, gua akan kesini. Oh, ada HP-HP juga ini, kayak di mobil arena gitu. Buset. Ini gua sudah, apa ini, gua udah ngerti sebenernya. Gue sudah main, oh my god, belum cuk, mati kau. Tolong, ini gue sudah main sama orang ya. Seperti biasa guys, kita bisa sembunyi di semak-semak. Oke, skillnya kayaknya sudah satu aja dulu deh. Yuk, tanam, ambil. Oke, sudah kita sekarang attack dulu kita mencari ini. Sekarang kita press. Oke. Mesti belajar ini guys. Oke, sambung. Encrot, mati kau. Iya. Atau gue yang terlalu jago gitu. Bukannya sombong, gue main jago. Oke. Destroy the tower. Sabar bos. Mati bos. Back. Gede banget mau dipompet nih. Si camping ini guys sekarang. Here we go again. Lima ilmu. Tuh, kan mati kan. Biar gue takut. Apa sih skillnya sih? Doh. Oh. Mati ya. Ini udah kita. Oke. Farming ini dulu. Farming. Kita hutan-hutan lo. Ke hutan dulu lah. Ayo ngapain lo ngikutin gue lo. Hutan dulu lo. Trouble is a fall. No matter what.
Kayak gue ke tengah, gue bantu teman di tengah aja gini. Aduh. Hinder ini. Yo 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 yo, maju maju maju, hancurkan towernya. Mati kau, mati kau, mati kau, mati kau. Ah, tidak mati. Aduh, aduh, aduh. Oke, good sekali teman-teman. Nih, ekornya kayaknya masih gini doang nih. Kok? Oh, bintang ya, sistem bintang ini guys. Jadi ini. Oke, attack speed ini kita perlu nih. Jadi equipnya sini bukan equip yang bikin equip gitu, tapi kita ngebintangin skill gitu. Gila, dasar kau nyampah. Oke, hancur kan. Temen gue udah ngapus di tengah itu tuh sampai mau hancur tuh. Menang dah, menang nih. Here we go again. Ada, tolong, tolong. Oke, win. Udah menangin dah. Menangin lah. Oke, ini dia guys battle-nya. Cukup puas gua kalau menurut gua. Seperti biasa emang mainnya cepat gitu. Tapi gue cukup excited banget ya. Oke, tapi kayaknya tadi tuh masih main sama AI juga ya kayaknya tadi tuh. Kok cupu gitu. Padahal kan PvP match itu gue. Pindah. Oh, wah, Fokber. Lah elah kegagiat tuh. Ini gimana sih? Oke. Bayar enggak mau enggak mau gue kayak ini PvP match ya gue sudah yang tadi ini klasik gue coba. Oke, bentar kita lihat ini dari reward receipt profile. Oke, klasik unrank, masih unrank ya, belum sengaja di rankingnya nih kayaknya masih naikin level ke berapa gitu dulu baru dapat ranking. Aklub. Tunggu. Di sini ya. Malah ya. Gue bingung. Request. Bukan. Sini. Oh. I know what I want. I'll stick to what I expected. Kan sini. Oke. Okay. Bodoh lah bodoh nih, macam-macam juga nih ada anunya ntar nih. Anime banget ya. Ini tuh apa sih? Tutorial kemarin mana ya? Gue bingung lupa nih. Entah. Di gift apa bukan nih? Bukan kayaknya. Alvalik harus jadi bela Spanyol. Oke, Spanyol. Oke, PPE battle ya. Nah, ini dia di tutorial ini guys. Ada, nah ini yang gue buka sekali kali ini. Ada advance, PBE,
Brawl mode 2 nih ada 5 versus 5 mode 2. Nah, apa bedanya 1 dan 2? Nah, gue penasaran juga gitu. Masih Brawl mode-nya ini yang 2, yang 1. Tapi ini kita harus buka satu-satu dulu baru kebuka kayaknya nih. Ini Brawl mode 1 ya, masih yang kemarin kayaknya masih Brawl mode 1 nih. Tuh kan. Beda. Beda buset. Nih. Oh, ini biasa nih, battle biasa. Iya, tadi sudah ngerti kok. Tadi sudah ngerti. Oh, nih teman. Sorry. Grasp your sword. Nah. Oke, dia kalau gitu guys sampai sini dulu. Kalian sudah tahu kan jika ini sudah kayak mana tadi. Tapi tadi ada yang mode-mode lainnya gitu. Kalau kalian penasaran langsung coba sendiri guys. Oke, coba aja sendiri gitu ya. Jadi kalian gak penasaran. Soalnya ini memang benar-benar baru daripada mobo-mobo lain gitu. Sistemnya masih juga baru. Sistem battle-nya juga. Walaupun sama gitu, ada yang 5 versus 5. Tapi lebih seru lah kalau menurut gue. And kalau dari si grafik ya. Nah, segi grafik nih gue kasih. Ini gue nggak bisa nilai atau orang tergantung orang masing-masing. Kalau menurut gue ini lumayan ya. Iya, kalau sama mobil arena ya, kalau menurut gue sih bagus ini masih. Tapi kalau sama mobil legend masih bagus mobil legend ya. Jadi ya gue nggak tahu, tergantung fansnya masing-masing gitu. Ini keren mainnya. Nah, ini kok gak hancur-hancur. Collect crystal hero, collect crystal HP dulu. Tutorialnya harus mesti ngikutin, kampret. Ini ke sini dulu, kita ambil ini dulu baru. Balik ke rumah disuruh. Ye, ngerti, aing ngerti. Ye, kita hancurin. Iye. Oke, gue sudah coba MOBA dari Mobile Legend, Mobile Arena, dan ini ya. Jujur aja gue paling tertarik sama yang ini sih game ya. Beda banget gitu. Gue main Mobile Legend main, Mobile Arena main juga. Jadi gue kalau kalian main ketiganya gitu, kalian akan tahu gitu bedanya game-game ini dari mana. Ada kelebihan, ada kekurangannya ya tiap game-nya itu. Entah itu dari segi hero, dari segi gameplay, dari segi macam-macam lah pokoknya. Tapi kalau battle ini lumayan bagus sih. Maksudnya bagus tuh intens juga battle yang gitu, seru gitu. Double kill. Anjir listrik betul. Lihat bodoh amat, tutorial juga bodoh amat, tutorial doang. Oke guys, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. See you, bye-bye, and salam.